Pindaan rang undang-undang RUU Kanun Keseksaan 2004 dilihat positif dalam membanteras isu berkaitan penipuan dalam talian, terutama membabitkan instrumen pembayaran di institusi kewangan. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pindaan membolehkan dalam kes berkenaan berdepan hukuman lebih berat. Melalui Seksyen 116D Kanun Tata Cara Jenayah, contohnya, pegawai polis berkuasa merampas atau menyekat urusan berkaitan transaksi kewangan. Dengan adanya sekarang, pindaan ini, kita selamatkan dulu yang itu. Jadi tak boleh lagi penipuan ini atau skema ini dapat akses untuk tujuan menyalahgunakan pengeluaran wang bagi tujuan maksud penipuan. Ini pindaan. Dengan kelebihan ini, kita yakin bahawa usaha untuk membenteras jenayah penipuan atas talian ini mampu kita mitigate, kalaupun tidak atasi sepenuhnya.